Ketokohan dan kesungguhan Tok Dani dalam penerbitan pengasuh ini juga dapat diperhatikan melalui kandungan tulisan-tulisan dalam bentuk rencana atau artikel pengasuh yang turut menguatkan berita-berita dalam dan luar negeri bagi mencapai hasil pengarangnya yang mahu melihat kewujudan sebuah akwa. Pada tiap-tiap buah negeri itu di dalam sebenarnya tanah Melayu, tulisan pertama untuk kenali dalam pengasuh adalah berjudul kemanusiaan. Meneliti kandungan pengasuh, kita akan dapat menyaksikan berbagai aspek yang telah dibicarakan oleh pengasuh seperti hal agama, sejarah, ekonomi, perubatan, politik, pendidikan dan sebagainya. Pengasuh pada keluaran Ogos 1925 misalnya pernah mencadangkan agar pihak kerajaan menghantar pelajar-pelajar Kelantan ke Oxford University atau Cambridge University di England. Alhamdulillah, dengan kekuatan ekonomi dan dorongan Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Perdana Tengku Mahkota Kelantan, merangkap yang dipertua Mahir telah melancarkan dana beasiswa pelajar asnaf keluar negara, terutama Cambridge University dan Oxford University, demi memberi pendedahan betapa pendidikan amat penting ke arah kehidupan yang lebih sempurna. Sesungguhnya begitu, menurut pengasuh juga, bahasa Melayu hendaklah dimuliakan oleh bangsa-bangsa asing. Di Kelantan, kata pengarangnya, beberapa orang pegawai Inggeris sendiri tahu berbahasa Melayu, malah tahu menulis dan membacanya. Minit-minit yang dihantar kepada Perdana Menteri Kelantan dan Setiausaha Kewangan ditulis oleh pegawai-pegawai tinggi Inggeris di dalam bahasa Melayu seperti C.C. Brown, Hakim Besar dan W.H. Wood, Ketua Jabat Tanah, H.C. Eckhart dan H.F. Worthington. Selain itu juga, J.I. Shaw, H.A. Anderson, R.G.B. Farrar, H.W. Thompson, R.O. Winston dan Guru Maktab Melayu Kuala Kangsar adalah antara orang-orang yang menerima majalah pengasuh secara langganan. Ini semua menjadi sejarah yang perlu diketahui oleh masyarakat pada hari ini. Untuk itu, baik melalui unit adat istiadat telah berusaha untuk mengetengahkan lipatan sejarah ini, termasuklah hal-hal yang berkaitan adat istiadat diraja Kelantan, warisan dan budaya Kelantan melalui buku-buku yang akan diterbitkan. InsyaAllah sedikit masa lagi, buku-buku seperti Bahasa Istana Kelantan, Panggilan Warisan Melayu Kelantan, Seni Pidato Cinta Ucapan Kebawah Dunia Maha Mulia Sultan Muhammad V, Sejarah Kesultanan Melayu Kelantan, Syair Kesultanan Melayu Kelantan, Istana Balai Besar Mercu Kedaulatan dan Kegemilangan Raja-Raja Melayu akan diterbitkan oleh MAIK. Sememangnya sejak dahulu lagi, MAIK dilihat sebagai sebuah badan yang mengurus takdir hal-hal berkenaan dengan agama. Malah MAIKlah kehadapan dengan gagasan yang tersendiri dalam memajukan masyarakat melalui program-program bagi membangunkan akal budi pemikiran umat Islam di Malaysia, amin, dan di Kelantan khususnya. Hal ini menerusi daya fikir dan keintelektualan Tok Kenali yang dapat menjadi inspirasi kepada kita untuk lebih hadapan dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa yang memerlukan
kekuatan rohani dan jasmani agar kita tidak terjatuh daripada landasan yang sepatutnya. Saya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Taala agar menggunakan kita semua taufik dan hidayah untuk terus membangun pemikiran umat menuju pembentukan modal insan berlandaskan acuan nilai-nilai tradisi yang kita amalkan sejak zaman berzaman. Pada masa yang sama, kita sama-sama memperkeras segala macam bentuk ancaman yang boleh melemahkan pemikiran, akidah dan menggugurkan keselamatan dan kedamaian yang kita nikmati itu. Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang kiranya dianugerahkan taufik hidayah dan inayah kepada kebawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad V dan yang teramat mulia Tengku Mahkota serta usrah diraja sekalian agar sentiasa di dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.